Bank Sampah Beseri di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis yang berdiri sejak tahun 2013 ini bernilai ekonomi, di mana sampah limbah tersebut di tempat ini disulap menjadi barang yang produktif. Bank Sampah Beseri yang berdiri sejak tahun 2013 ini bernilai ekonomi bagi masyarakat setempat, di mana tempat ini limbah sampah rumah tangga dan di tempat ini disulap menjadi barang produktif. Di antaranya barang bekas yang dijadikan pernak-pernik di tempat ini adalah tas dari bahan koran bekas, aneka bunga kertas berbahan kertas, kompos organik, serta aneka kerajinan tangan lainnya. Keberadaan bank sampah ini salah satu media edukasi bagi masyarakat, serta mengurangi sampah plastik dan kertas rumah tangga agar diolah menjadi barang bermanfaat. Jasrul Effendi, TVRI Riau melaporkan.